Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya lagi mancing belut di spot kolam acara ngabuburit teman-teman. Spot kolamnya seperti ini teman-teman, mantap tuh. Oke, ini kolamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kolam pemancingan ya. Dan seberang sebelah sininya rawa-rawa. Oke, pokoknya teman-teman ikuti terus, tonton terus, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya, biar ada pemberitahuan setiap kami upload. Terima kasih sudah menonton, salam dari Bremtot. Mantap. Oke, lanjut ke video narik belut. Oke teman-teman, dilanjut lagi strike ya. Nah di sini ada lubang teman-teman, udah ditajur dari tadi ya. Nah, pas ditajur ada pergerakan teman-teman. Nah ini talinya ya, tali hijau, sama ini sama kayambang, warnanya hijau teman-teman. Ini bekas makannya tempurung keong. Oke, ini urukannya teman-teman. Oke, kita coba tarik dulu sedikit, mudah-mudahan ada belutnya ya. Oke. Tarik lagi, sepertinya gak ada teman-teman. Oke, tarik sedikit, gak ada narik lagi. Apa udah dimakan ya? Oke, oh, belut cabe-cabean teman-teman. Tuh sebesar ini, nggak ada perlawanan teman-teman. Oke, nggak apa-apalah, yang penting sudah strike ya teman-teman. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mampir. Salam dari Bremtot. Mantap, belut cabe-cabean. Oke teman-teman, dilanjut lagi strike. Nah lubangnya sebesar ini teman-teman, tadi lubangnya sebesar gini, dikoreh-koreh dikit soalnya susah masukin urak ya teman-teman, jadi dikoreh, jadi diambil dari atas. Nah, yang barusan dapat nu dari sebelah sana ya, paling ada 1 meteran ke sini. Nah kalau mancing di kolam pemancingan seperti ini teman-teman, jarak 1 meter juga bisa ada belut lagi berdekatan juga teman-teman. Oke, ini ada narik nih barusan ya. Oke, narik enggak narik. Oke, sikat aja, bismillahirrahmanirrahim. Set. Oke, kena teman-teman. Oke, kena nih. Teman-teman. Oke. Mantap nih. Oke, keras banget teman-teman. Gak tahu belutnya sebesar apa ini. Oke. Ush, mantap tenaganya. Nah, ada ngulur dikit teman-teman. Oke, mudah-mudahan belutnya agak besar ya. Tapi tadi lubangnya nggak terlalu kecil ya teman-teman. Cukup lumayan, cuman dikoreh dikit. Oke, mudah-mudahan ini yang kedua kali strike-nya lumayan agak gedean. Tadi cabe-cabean teman-teman yang perdana strike itu. Oke, nggak apa-apalah. Yang penting sudah strike ya. Acaranya acara ngurek ngabuburit teman-teman. Oke. Oke, tarik ulur mantap nih. Keras teman-teman. Oke. Keras banget nih mah. Asli super keras teman-teman. Gak ngada-ngada ini mah. Tenaganya lumayan. Walaupun di spot lumpur ya. Ini lumpurnya baik banget, bagus banget teman-teman. Sangat lembut lumpurnya ya. Gak dangkal. Oke. Mantap. Keras ya, pegel.
Buset, keras banget. Oh, motong tanah, teman-teman. Teman-teman potong tanah. Oke. Oke, harus di agak di beko nih, mah. Teman-teman, sebesar apa belutnya ini ya, keras banget, edas, mantep. Sebesar apa belutnya ya, susah banget teman-teman. Oke, nah itu kepalanya tuh teman-teman. Tuh, mantap. Alhamdulillah. ABG bongsor teman-teman. Nah, sebesar ini. Mantap. Ini gak sia-sia teman-teman. Strike yang kedua kalinya. Belutnya belut bongsor. Oke, ke sini teman-teman. Mantap tuh. Nah, sebesar ini teman-teman. Mantap ya. Gak sia-sia nih. Narik yang kedua kalinya, mantap. Oke, bagaimana kelanjutannya? Oke teman-teman, masih spot yang sama, spot kolam ya. Oke, kita langsung lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam dari Bore Method. Mantap. Oke teman-teman, dilanjut lagi, strike lagi. Lubangnya di bawah ya, seperti ini tuh. Oke, yang tadi, yang dua tadi dari sebelah sana ya teman-teman, dari kolam yang kedua ya. Lalu jalan ke sini, ada lubang lagi di sini, langsung nyepluk lagi teman-teman, lihat langsung ditarik ya. Oke, lagi narik tuh. Oke, benangnya lihat. Ya, teman-teman. Tuh, lihat ditarik kan. Mantap. Tuh. Oke. Oke, tarik tuh teman-teman tuh, dikunyah-kunyah. Oke. Oke, tarik dulu sedikit. Oke, ada teman-teman. Sikat aja, kecil kayaknya ini ya. Kecil teman-teman, enggak terlalu besar. Ush. Ush. Tuh. Sebesar ini teman-teman, sebesar telunjuk. Ini sebesar yang pertama tadi dapat ya. Oke, udah dapat 3. Mantap teman-teman. Oke, dilanjut lagi di video selanjutnya. Mantap. Oke teman-teman, lanjut lagi strike. Nah, lubangnya di bawah ya. Nah, seperti itu teman-teman tuh lubangnya. Mantap. Lubangnya kecil teman-teman, sebesar telunjuk. Oke, sepertinya ini udah ditelan teman-teman. Lihat, udah keluar masuk. Jadi si talinya masuk keluar tuh. Seperti ini ya. Kita coba aja tarik sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kena teman-teman. Ush. Kena teman-teman nih. Mantap tuh. Ada tenaganya teman-teman. Sebesar lumayan tuh sebesar itu belutnya teman-teman. Wow, mantap tuh. Tuh, teman-teman sebesar ini belutnya. Mantap. Oke, alhamdulillah strike teman-teman, sebesar ini belutnya tuh. Nah, sebesar ini, wah jos pokoknya mah. Ini pakai ukuran S teman-teman, langsung ditelan nyampe dalam seperti ini teman-teman. Mantap. Oke, spotnya spot kolam di kebun kangkung seperti ini. Oke. Tuh, semua mak api. Oke, alhamdulillah. Oke, kita coba copot dulu. Dicopot dulu ya kailnya, soalnya agak dalam juga nih. Nah, sebesar ini teman-teman. Oke. Susah euy. Wush.
Oke, gak apa-apa lah, nanti aja lepasnya, soalnya susah teman-teman, licin, susah megangnya. Oke, terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mampir. Salam dari Bremetot. Mantap.